Iu, di sini bau sekali ya. Hey, aku Init. Ayo kita berpelukan, sobat. Tidak ada pelukan, tidak apa-apa. Kau terlihat agak muram. Bersemangatlah di hari pertamamu kuliah. Hai, gadis baru. Hey, tuan mata besar. Init, ini bolanya. Gadis pintar, mau bermain? Lari! Baiklah, gadis pemberani. Bagaimana kalau kita saling mengenal? Hei, mata besar. Kedipkan mata pada ibu dekan. Hei, Wednesday. Duduklah. Sudah kupakai. Wow, dia sangat keren. Inilah cinta sampai maut memisahkan. Gadis baru ini sangat aneh. Hey Wednesday, kau tidak butuh buku pelajaran. Ini kan kampus monster. Terserah. Anak-anak, topik kelas kita hari ini adalah membuat monster. Mulailah kerjakan. Aku jahit pesan cinta rahasia ini. Tambahkan kaki laba-laba. Dan hiasi dengan slime. Dan taring pria impianku. Sudah selesai. Aku membuat Sonic yang jahat. Aku akan membuat putri werewolf. Mari kita lihat. Ini nilai kalian. Kelas sudah selesai. Oh, Eric, aku membuat monster ini untukmu. Aku harus menghadiri konvensi vampir. Sia-sia saja, aku dapat kartu Valentine dari Wednesday. Apa ini untukku? Dia sangat manis. Kemarilah, makan malam sudah siap. Apa ini? Apakah ini mata? Aku sudah kenyang. Itu minuman bola mata paling segar di seluruh negara bagian. Kau tidak suka? Siswaku benar-benar manja ya. Kalau begini berat badanku akan turun. Makananku. Aku tergila-gila dengan makanan ini. Aku boleh makan sekarang? Mereka benar-benar liar. Silakan saja. Itu sangat memalukan. Oh, burger itu boleh juga. Burger ini milikku. Kembalikan. Jangan sentuh makananku. Kau sangat pemaksa. Akhirnya, burger bawang putihku. Oh tidak, itu dicuri. Aku berhutang padamu, Ting. Hey, Eric. Koma bawang putih. Oh, aku lupa ada bawang putihnya. Apa ini kamarku? Tidak, ini terlalu berwarna. Kemarilah, sayangku. Sekarang lebih baik. Benar-benar mimpi buruk. Apa yang kau lakukan pada kamar kita? Apa ini? Tanaman yang lucu. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan tanganku, brengsek. Oh, apa itu? Itu sangat manis. Apa kau? Oh, andai kami... Tapi sepertinya itu mustahil. Tidak ada yang mustahil. Aku akan membantumu jadi vampir dan berkencan dengan gebetanmu. Langkah pertama, dapatkan gigitan sempurna. Langkah kedua, berjalan berpegangan tangan. Aku tidak bisa lakukan itu. Seperti ini kan? Ya, kau hampir bisa. Itu akan berhasil. Dan yang paling penting adalah ciuman. Oh tidak, ciuman adalah yang terburuk. Selamat ulang tahun, Eric. Ya, tentu saja. Wahoo! Terima kasih atas hadiahnya, teman-teman. Sekarang merapatlah. Aku akan memotret kalian. Mendekatlah. Peluk. Ini dia. Lampu kilat. Baiklah, ayo kita lihat. Oh, aku benar-benar lupa kalau dia vampir.
Hei, bagaimana hasilnya? Fotoku bagus tidak? Oh, ini sangat imut. Sekarang tiup lilinnya dan buat permintaan. Faktanya, usiaku 180 tahun. Oh, maksudku, Vio. Aku sudah buat permintaan. Bagaimana kalau aku coba menjadi vampir? Gigit kuenya, bocah yang berulang tahun, atau gigit aku? Di sini terlalu terang. Mata vampirku tidak terbiasa dengan itu. Matikan lampunya. Jangan lakukan itu lagi, Eric. Baiklah, para monster muda. Hari ini adalah ujian terakhir kalian. Ini hanya yang lulus ujian yang boleh pergi ke pesta. Kalian mengerti? Tentu saja. Ini adalah kesempatanku. Kami pasti akan jadi pasangan di pesta. Aku tidak tahu jawabannya. Aduh. Kita harus membantunya. Ting, bisa bantu kerjakan ujian Eric? Aku menyerah. Pertanyaan yang bodoh. Aku benci ujian. Apa yang kau bicarakan, ular? Serius? Beraninya dia. Orang aneh. Itu bagus, Ting. Eric, nilaimu A+. Ibu kagum. Kerja bagus. Kau boleh pergi ke pesta dansa. A+, aku? Itu gila. Eric, mau ke pesta dansa denganku? Tentu saja. Berhasil. Ini untukmu, Wednesday. Bunga? Aku bukan pecinta bunga. Oh, tidak. Aku begitu bodoh. Tentu saja, dia tidak suka dengan bunga biasa. Oh, ini bukit bunga yang indah. Terima kasih. Aku senang kau menyukainya. Ayo menari. Wow, itu lagu kesukaanku. Wow. Ada apa dengannya? Tarian kejang ini harus dihentikan. Aku tahu harus apa. Hey, Eric. Oh-oh. Ayo kita tos, sobat. Kerja bagus. Oh, Eric. Kau begitu tenang. Jangan mengganggu, Ting. Apa yang terbakar? Siapa yang menyalakan api di sini? Wednesday? Oh, astaga. Gagal lagi. Pesta jadinya berantakan. Ular-ular kecilku sangat marah. Semuanya, keluarlah dari sini. Kalian dikeluarkan dari kampus. Kita harus lakukan apa sekarang? Lihat. Diam. Jangan menangis. Ada suara mobil di luar. Oh, tidak. Diamlah. Ayo kita sembunyi di loteng. Tangkap anak itu. Dan pergi. Aku tidak mau naik ke sana. Ikuti aku. Aku benci loteng. Sudah sampai. Bagus. Astaga, aku melupakan gadis itu. Aku akan membantumu. Jangan sentuh aku. Loteng ini milikku. Kita sudah di sini. Tempat ini cukup bagus. Ellie, kau di mana, sayang? Ini dia, simpul ganda yang bagus. Begitulah membungkus hadiah. Hei, Tom, dasar bodoh. Apa? Aku bisa melepas talinya. Di mana, Ellie? Aku akan menelponnya. Dia tidak mengangkat. Siapa yang menelpon? Ibu. Tidak, ini gawat. Apa yang kau lakukan? Mengirim SMS. Brenda, kau jenius. Iya, begitulah. Ellie baik-baik saja.
Tidak perlu khawatir, santai saja. Di mana gadis itu? Dia kabur. Tolong, tolong aku. Sayang, kami akan menolongmu. Apa ibunya sudah pergi? Bagus. Lakban? Tidak. Baiklah, aku sedang baik hari ini. Ibunya mengendarai mobil. Rumah ini kosong. Mulailah bekerja. Apa kode brankasnya? Tidak mungkin. Aku tidak akan beritahu. Ayolah, sayang. Bantu kami. Di mana itu ditulis? Seseorang memberi petunjuk. Apa? Apa ini kata sandinya? Ini semacam kode. Teman-teman, bisa bantu kami menemukan kata sandinya? Tulis jawaban yang benar di komentar. Terima kasih. Baiklah. Wow, sangat mewah. Maksudku, lihat semua barang ini. Sepatu mana yang harus kupakai? Yang ini atau ini? Sama seperti yang kupikirkan. Mau kue? Tidak. Hei, kenapa kau begitu sedih? Ayo semangat, senyum. Hai, Ellie. Aku kadal kaos kaki. Apa kabar? Hei, Tom. Ini sangat tidak nyaman. Bisa lepaskan talinya? Iya, baiklah. Aku merasa baik, kan? Baiklah, kau bisa mengikatku lagi. Oke. Kembali lagi ke pertunjukan. Oh, tidak. Ibunya akan segera pulang. Apa kau dengar itu? Kita harus bersembunyi. Tidak kubiarkan kalian di loteng. Ibu akan menemukan kalian. Apa yang harus kita lakukan, Brenda? Kita dalam masalah. Singkirkan kaos kaki itu. Ayo sembunyi. Siapa yang menelponku? Hai, ini aku. Apa selanjutnya? Ayo pergi lewat balkon. Oke. Sepertinya akan ada badai petir. Aku tidak ada ide. Maafkan aku. Diamlah, jenius. Diam atau kau kuhabisi. Yeay, kita kaya dan kita bisa berfoya-foya. Pesanannya, yakin dia anak kalian? Tentu saja, putri kami tercinta. Harta kecil kami. Benarkah? Kalian tidak mirip? Apa maksudmu? Coba lihat, kami sangat mirip. Phew, hampir saja. Ellie? Ellie, apa kau di sini? Ellie-ku, ibu akan menemukanmu. Itu kafenya. Ellie? Permisi, apa kalian melihat putriku? Siapa itu yang tertutup? Bukankah itu Ellie? Jadi bukan dia? Baiklah, aku akan terus mencarinya. Berhasil! Kenapa lama sekali? Aku harus selesaikan semua sendiri. Aku tahu. Tom, kita akan memerasnya. Kami menculik putrimu. Brenda, kau jenius. Wow. Einstein yang baru. Bagaimana kau bisa dapat ide itu? Kita butuh foto. Aku akan mengurusnya. Tersenyumlah, Ellie. Bagus. Tunjukkan padaku hasilnya. Tidak, aku tidak menyukainya.
Ada apa ini yang terbang? Kami menculik putrimu. Ini tidak mungkin benar. Seseorang pasti mengerjaiku. Sabar dulu, kawan. Bagaimana kalau itu benar? Oh, mereka mengirim foto. Wow, Alice sudah sangat besar. Mereka menculik putriku. Polisi! Akhirnya dia mengerti. Sebaiknya kita turun. Tunggu, tidak. Kembali ke atas. Ada polisi. Lihat, ini sahabat lama kami, Tom si penculik. Dia tahu yang dilakukannya itu salah dan tidak berniat untuk kembali ke kehidupan lamanya. Selamat, Tom. Sikap baikmu membuatmu bebas lebih cepat. Ini sertifikat kehormatan penjaramu. Kami akan merindukanmu. Semoga berhasil di luar sana, Tom. Datanglah berkunjung. Wow, hidup baruku dimulai hari ini. Apa? Itu mereka, ibu dan anak yang membuatku di penjara. Hidup baruku bisa menunggu. Balas dendam dulu. Oh tidak, itu dia. Tunggu, Nona. Taksi. Tolong antar aku pulang. Oh. Kau tidak akan pulang, sayang. Hai, selamat datang di guaku, bocah. Selamat. Beraninya kau. Kini kau tawananku. Lepaskan aku. Aku akan telepon polisi. Berhentilah mencoba kabur. Wow, pria yang luar biasa. Oh, apa yang kulakukan? Tidak apa-apa. Kau harus kuikat lebih kuat. Wow, caranya menggulung tambang sangat... Aku cinta dia. Sadarlah, Ellie. Jangan dengarkan pikiran-pikiran itu. Dia menculikmu. Oh, ada yang tersangkut di gigiku. Iu, itu kebalikan dari romantis. Tapi aku suka. Hei, kau lihat apa? Oh, ini buruk sekali. Tragedi besar. Bagaimana aku melaluinya? Oh. Apa yang terjadi? Tenanglah, ceritakan seluruhnya. Acara TV favoritku berakhir menggantung. Itu tragedi. Oke, aku akan tunggu episode berikutnya. Baiklah, petugas, putriku hilang. Kau harus segera temukan dia. Apa? Lagi? Kumohon, bantu aku temukan Ellie. Tentu saja, pasti. Aku masukkan dia langsung ke folder mendesak. Sudah puas? Ayo kita mulai. Waktunya makan siang. Tunggu sebentar. Ayo kita buat permintaan tebusannya. Oh, dia seksi sekali. Semoga dia mempersiapkan kejutan untukku. Kertas ini tidak berguna. Apa isinya? Dia memberiku bunga. Tom, kau mencintaiku. Sudah kuduga. Mundur, tukang tempel. Jangan ganggu aku. Apa yang merasukimu? Ini makan malammu. Makanlah. Hah? Apa artinya itu? Makan malam romantis untuk dua orang. Duduklah, sayang. Sudah kusiapkan. Ya, tunggu sebentar. Ya Tuhan. Apa? Aku mau. Kita akan jadi keluarga yang terbaik. Apa? Sadarlah, Ellie. Aku penculikmu. Kita bukan keluarga. Apa? Dokter, hanya konsultan pasangan yang bisa menyelamatkan kita. Kita perlu terapi pasangan. Apa? Konsultan? Sadarlah. Fiu, semua itu hanya mimpi. Kurasa lebih baik lempar bunganya ke arah yang lain. Suratnya sudah selesai. $1 juta untuk Ellie. Dia meminta tebusan $1 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita buat origami.
kita bisa menyergapnya. Aku akan melompat dan memukul punggungnya dengan jurus kungfu panda yang baru. Lihat, aku buat burung bangau. Oh tidak, tamat kita. Tentu saja tidak, Nyonya Ibu. Aku punya satu koper uang dan juga pelacak. Ini akan mengarahkan kita pada penculik. Penculik akan mengambil koper dan kita akan menangkapnya. Sepertinya rencana bagus. Ayo mulai operasinya. Bagus. Umpan sudah siap. Ini dia tebusanku. Bagus sekali. Sinyalnya menyala. Ini dia. Ikuti. Pelacaknya bodoh sekali. Kenapa kita berputar-putar? Pelacaknya pasti rusak. Selama ini pelacaknya ada padamu. Seperti inilah aroma kekayaan. Wow, kita kaya. Berikan uangnya. Ini milikku. Tapi hari ini hari jadi kita. 10 hari jadi tawanan. Mana hadiahku? Selamat hari jadi, Eli. Ini untukmu. Yeay, kau perhatian sekali. Terima kasih, sayang. Foto Instagram. Harus pamer ke temanku. Penculikku tersayang sangat berarti bagiku. Selamat, sayang. Eli mengunggah foto baru di Instagram. Aku suka. Oh, aku harus temukan dia. Apa kau lihat putriku? Dia hilang. Maaf, aku tidak lihat. Cut. Jadi, apa hasil videonya bagus? Okay. Reporter, tolong. Putriku diculik. Aku terlihat cantik. Aku siap untuk diinterview. Aku harus berdiri di mana? Hei semuanya, putriku diculik. Tapi aku terlihat cantik, kan? Ceritanya membosankan. Interviewnya selesai. Hei, tunggu. Ini kisah luar biasa. Hei, baiklah. Tunggu aku. Tom. Tom. Baiklah, aku sudah muak dan lelah. Ayo, aku akan kembalikan kau. Kau bebas. Dah. Fiu. Apa? Kau lagi? Ayo pergi. Pelacak. Periksa radio. Ada polisi. Ini Eli. Semua senang. Tetap di sini. Sekarang Eli tidak akan kembali. Fiu, aku sudah pastikan ini aman. Apa? Bagaimana kau melakukannya? Hai, sayang. Baiklah. Kalau kau tidak mau pergi, aku yang pergi. Selesai sudah. Aku sudah kemasi barangku. Dah. Selamat tinggal rumah. Tidak ada lagi Eli. Dia akan bawa aku kemana ya? Oh tidak, mereka menemukanku. Berhenti. Dia tidak bersalah. Aku yang menculiknya. Siapapun yang sakiti Tom akan berurusan denganku. Kau bersedia pertaruhkan itu semua demi aku? Eli. Iya, kenakan. Lalu kita pergi. Diam di tempat. Terlambat lagi. Kalian benar-benar menjebalkan. Rumahku, istanaku. Biar aku mengikatmu, sayang. Oh, Tom. Mimpiku jadi kenyataan. Oh, tidak. Bagaimana dengan ibuku? Dia pasti khawatir. Tidak bisa lakukan ini padanya. Ibu sudah mencariku ke seluruh negeri. Aku sangat merindukannya. Ibuku. Tom, di mana kau? Dia benar-benar mencampakkanku. Oh tidak, kabar terbaru. Tom si penculik menyerahkan diri. Penahanannya luar biasa. Tidak ada yang terluka karena aku punya karma baik. Tomku. Dia tinggalkan pesan, aku akan berusaha lebih baik demi kau. Kau ditahan, kau berhak untuk diam. Dan aku sendiri yang akan mengawasimu. Benarkah? Luar biasa. Kita harus kerjasama, Eli. Ini rencana kita. Kau lumpuhkan penjaga itu dan aku akan rebut kuncinya. Mengerti? Ini tongkatmu. Ayo lakukan. Kebebasan menunggu. Ayo, pergi sana. Tunggu sebentar. Dan... pukul dia.
Gunakan semua kekuatanmu. Kau pasti bisa. Ada apa? Dasar payah. Percuma saja. Aku bisa memakan camilan. Tapi tidak ada yang bisa dimakan. Di mana ponselku? Oh, Ellie, lihat itu. Ada unicorn. Di mana? Ini dia ponselnya. Halo, pesan antar. Tolong kirimkan pizza terbesar dan terlezat ke penjara ya. Aku tunggu ya. Hey, Ellie, lihat. Ada naga. Di mana? Haha, dia mudah ditipu. Pengiriman pizza untuk Nicole. Semuanya $20. Terima kasih. Apa? Tapi aku... Baiklah. Astaga, ini pizza terlezat yang pernah ada. Jangan, Tom, jangan. Ini bukan milikmu. Satu irisan kecil tidak apa-apa. Pizza ini benar-benar lezat. Di mana pizzaku? Hei, apakah petugas pengiriman itu tersesat? Ups, aku memakan seluruh pizzanya. Bagaimana ini? Aku punya ide. Semoga dia tidak menyadarinya. Nicole, ini pizzamu. Akhirnya. Terima kasih, pizzaku sayang. Apa? Berhentilah monster serakah. Apa-apaan ini? Siapa yang memakan pizzaku? Hei, kemarilah. Ayo. Bekas gigimu ada di pinggir pizza. Mengakulah, atau ini akan berakhir buruk. Nicole, tolong jangan maki-maki dia. Baiklah, kau menyelamatkannya, Ellie. Kau terlalu baik. Haha, apa penjaga itu tidak melihat? Aku bisa menggali terowongan dan keluar. Phew, menggali itu sangat melelahkan. Aku mau istirahat dulu. Ada bunga. Aku akan menanammu agar tidak mati. Tumbuhlah bunga, kau akan hidup. Apa ini? Apa terowonganku tumbuh bunga? Siapa yang lakukan ini? Hei, apa ini ulahmu? Memangnya ini rumah kaca ya? Aku harus kembali ke titik awal. Tapi aku punya rencana B. Halo, petugas Tom di sini. Aku segera ke sana, Pak. Ya. Itu dia yang kubutuhkan. Kunci yang tidak dijaga. Aku akan segera mendapatkanmu, penyelamatku. Tolong aku, pohon. Ayo, hampir sampai. Aku tidak bisa mencapainya. Oh iya, ikat rambut. Aku adalah napi yang jenius. Sedikit lagi, hampir sampai. Oh tidak, ikat rambutku adalah pengkhianat. Dia pergi di menit terakhir. Sial sekali. Kasihan Nicole. Aku harus membantunya. Tunggu sebentar, pemanasan ringan. Aku siap. Kau mau apa, Ellie? Kau akan lihat ya, aku akan membantumu. Ya, Ellie, kerja bagus. Benar sekali, berikan padaku. Ya. Tidak. Ellie, kau salah ambil. Sana balik lagi. Ini ikat rambutmu. Kau sedih karena itu, kan? Terima kasih. Kau sangat bodoh, tapi kau baik. Siapa yang meletakkan kunci di sini? Itu aneh. Akhirnya terowonganku selesai. Saatnya pembukaan. Sampai jumpa. Apa itu di sana? Nicole, di mana kau? Baiklah, aku masuk saja. Di mana aku? Sepertinya terowonganku berakhir di pulau terpencil. Tidak juga, masih ada orang. Bisakah ambilkan minuman untukku? Di sini panas sekali.
Ini minumannya, Nicole. Luar biasa. Hei, ayo kita kembali. Kita tidak boleh kabur dari penjara. Tidak, tidak akan. Kau saja yang kembali ke penjara kalau itu maumu. Aku mau bersantai di sini.